Heboh semua. Akhirnya kita keluar kandang, tapi kita tetap masuk di dalam kandang. Karena sekarang ini kita lagi ada di Zoom Pet City. Ini udah lumayan lama banget pandemi ya, udah kayak 1 tahun ya. 1 tahun udah nyampe belum sih? Atau udah lebih ya? Sekitar 1 tahun lah. Dan emang lebih banyak di rumah aja. Nah, tapi aktivitas anak-anak tuh jadinya memang banyak kurang aktivitas di alam gitu. Nah, ini aku ada tempat, kebetulan ini punya teman aku juga, Zoom Pet City ini. Jadi, konsepnya tuh dia pet shop, tapi memang emang dasarnya tuh suka melihara binatang gitu. Jadi, kita sama-sama pecinta kucing, sama-sama melihara kucing. Terus juga ada ayam. Ada burung. Dan di sini ada anjing-anjing nih, anjing yang datang tapi udah yang dipilih yang boleh main di sini yang emang jinak-jinak lucu banget. Jadi kita mau main dulu sama Kanaka sama Kalundra biar mereka bebas berekspresi. Let's go. Ini apa lagi foto-foto? Foto endorsement lagi dia, ya Allah. Lempar babies, digigit, nggak apa-apa. Dia mau gigit bolanya. Iya, digigit, katanya digigit. Yang di sebelah sini sibuk, foto endorsan. Sementara anaknya pada lari-larian. Bapaknya mana bapaknya? Oh, lagi sama Om Henry pemiliknya, kita kesini. Jadi ini adalah Om Henry kesayangan aku. Seperti papaku sendiri. Ini mah siapa ya? Ini mah keluarga ini. Saya pemilik tempat ini. Ini ownernya Zoom Pet City. Sorry. Ini owner. Pemiliknya saya. Ini ownernya. Ownernya kita macam tamu ya, Bun ya. Ini ownernya. Enggak, aku pemiliknya. Suka-suka aku mau jadi apa. Jadi Om Henry ini tuh sahabat, orang tua, keluarga, mentor. Kalau ada apa-apa yang ngingetin aku ya Om ya. Oh insya Allah, justru gua tuh justru banyak belajar dari Koko sama Tia. Benar. Intinya saling ngingetin. Iya. Yang jelas mereka berdua buat Zoom Pet City mah keluarga lah. Iya dong. Orang kita kenal dari gadis. Siapa yang gadis? Mohon maaf. Oh iya. Dari kita belum nikah, sampai nikah, Om Henry datang, sampai usaha punya anak, sampai hamil anak pertama, anak kedua. Pokoknya Tia mah nanti mau Koko punya anak 12. Amin ya Allah. Yang penting berkah. Amin, insya Allah. Jadi nanti di sini lihat-lihat juga ada tempat buat kucing juga di dalamnya. Apa? Kopi? Oh, gue pakai didorong. Oke, temenin ke anak pipis dulu. Oke. Ganti abis ini kita akan main sama ayam. Lihat, belum pintar banget nih dia. Guys, siap-siap. Anjingnya mau tangkap bola. Wow, siapa yang menang? Sini. Fit. Are you happy kan, Kak? Oh, kamu yang jawab. Are you happy? Happy? Belum. Tuh, belum. Tuh. Keluarin lagi, Mas, bolanya, Mas. Lempar lagi.
Siap. Oke guys, jadi kita lanjut mau main sama ayam. Ayamnya ayam apa? Ini ayamnya ayam raksasa. Ayam bukan sembarang ayam, ayam bukan ayam-ayaman. Apa sih? Pokoknya ini ayamnya spesial. Jadi di dalam ada tempat kucing juga. Kita punya hotel kucing juga kan, Kak? Kita punya hotel kucing juga. Tapi kita temenan juga sama yang punya Zoom Pet City. Let's go. Kalundra, come on, Kalundra. Lihat Meong. Yuk, sini. Let's go. Oke. Okay. Let's go. Yeah, let's go. Let's go. Silakan masuk. Jadi di bagian sini tuh ada kayak buat pet shopnya gitu. Kalau mau belanja makanan-makanan kucing segala macam ya. Sini yuk, kita masuk yuk. Sekarang ini lampunya di sebelah mana ya? Boleh lepas sepatu? Jadi ini jenisnya ada macam-macam banget. Ada yang Persian, ada yang domestic cat. Terus udah gitu, ini juga ada yang jenis apa sih nih? Yang ini kakinya pendek juga. Jadi ini sebenarnya adalah koleksi-koleksinya Teh Santi sama Om Henry. Jadi mereka berdua tuh adalah pecinta kucing. Zaman dulunya ada beberapa kucing yang biasanya show-show. Ini Ariel bukan? Ini Ariel bukan? Kayaknya ini Ariel deh. Ada satu kucing namanya Ariel. Itu jagoan banget kalau show. Kenapa namanya Ariel? Karena Teh Santi itu tergila-gila sama Ariel. Jadi kalau kucing-kucing itu kan mereka tuh pemalu. Kalau kita yang kejar-kejar, biasanya mereka justru lari. Tapi kalau kita diem aja, nanti mereka datengin kita. Oke? Okay? Hanaka ngerti? Ngerti. Seru-seruan nemenin anak-anak. Alhamdulillah ini kita ke tempat teman di Zoom Pet City. Ini di daerah Kemang Timur. Masih mau main? Oke, karena kan masih mau main sampai sebelum ini gelap. Jadi kita sekalian pamitan. Mudah-mudahan bisa mentransfer energi positif dan sedikit bisa menghibur kalian. Kalau yang di rumah aja bisa ngelihat atau mungkin jadi dapat ide. Oh, oke, okay, kalau mau buat anak-anak kalau weekdays di sini enggak terlalu rame. Jadi kita pamit. Dah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa, aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3, pencet tombol merahnya. Terima kasih.